Hey YouTube, selamat pagi. Dah 2 hari dah datang ofis naik kereta. Dah 2 hari dah kita orang sampai pukul 7. So, macam biasa lah, aku punya pemalas. Bangun tidur pun kat pukul 9, aku pergi punch card, pergi tam. Lepas tu, macam orang dah pergi makan kat macam. Ini dia. Hey. Jom. Balas WhatsApp. Cepat. Ya, sabarlah. Balas masa ini lah. Okay, geng. Sebelum aku balik, aku nak share dengan korang lah. Recap apa yang berlaku hari ni. So tengah hari, tak ada tengah hari, petang tadi dalam pukul 4:30 macam tu, nyaris-nyaris sebelum hujan, aku pergi kedai motor dekat Masjid Bulat, jalan Mak-Mak ada Masjid Bulat. Nyaris-nyaris tak hujan lagi, tapi mendung-mendung lah dan nak hujan kan. Lepas tu aku sorong motor tu daripada office sampai kedai tu. Nasib baik dia tak jauh. Aku biasa dah kes-kes sorong-sorong motor ni, sebab yelah, kita buka senang, ada kereta je tak. Dalam perjalanan tu aku duk berfikir, kedai ni buka ke, kedai ni buka ke, sebab itu adalah kedai murah yang aku selalu pergi tau kalau ada masalah motor dekat sekitar ofis ni. Let's say kalau kedai tak buka, wah mati aku, macam mana aku nak balik. So nasib baik kedai tu buka, walaupun owner dia Cina, dia tak tutup lagi untuk Chinese New Year. So motor aku kena lebih kurang RM6. Ada seketul lubang yang amat besar dekat dekat tayar motor aku tu, menyebabkan angin dia keluar. So berarti tu tampal, tak sampai 10 minit pun buat. Sebelum aku gerak pergi office tu, hujan dah turun. Sampai office, sampai je dengan office, terus hujan lebat gila tu. Okay guys, pukul 9, aku nak kacau balik. Aku masak rumah, makan. Aku dah beberapa minggu dah macam ni. Aku balik lambat. Tapi hari ni aku balik lambat sebab aku upload 3 video. Lepas tu, lepas upload 3 video, tak ada masa aku tak sempat aku juga main game Warhala Heroes. Tajuk tu Viking ni sebenarnya kan, macam stylo jugalah. Okay lah, ciao.